Penerapan sanksi tilang bagi pengendara yang kendaraannya tidak lolos uji emisi gas buang kendaraan bermotor di DKI Jakarta resmi ditunda. Semula penilangan dijadwalkan dimulai pada 13 November 2021. Keputusan ini diambil sesuai dengan kesepakatan dalam rapat bersama antara Polda Metro Jaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Jumat 12 November 2021. Penundaan antara lain karena ketersediaan bengkel atau tempat uji emisi di Jakarta yang belum memadai. Setidaknya diperlukan 500 bengkel mobil dan 1.400 bengkel sepeda motor untuk mengakomodasi jumlah kendaraan di Jakarta. Penundaan juga dilakukan sambil menunggu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terkait dimasukkannya persyaratan uji emisi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di tahun 2023. Penindakan dengan tilang ditunda. Ada beberapa alasannya. Ya. Yang pertama, tempat untuk bengkel uji emisi memang belum memadai dibandingkan dengan jumlah seluruh kendaraan yang harus dilaksanakan uji emisi di Jakarta.